Oh my god. Halo sekali Lampung Ge. Kali ini kembali lagi dengan saya Muhammad Ikwan yang bakal ngajak kalian buat keliling-liling seputar unik-unik di tempat di Kota Lampung. Nah, kali ini di Lampung kedatangan tempat wisata yang sangat unik, namanya itu Rainbow Slide. Kalian tahu nggak kalau misalkan ada perosotan-perosotan yang warna-warni gitu, yang kayak di Bandung kayak gini nih. Atau di luar kota juga di Lampung kayak gini. Nah, nggak usah jauh-jauh di luar kota, di Lampung juga ada, khususnya di Bandar Lampung ya. Nah, penasaran gak tempatnya kayak mana? Langsung aja kita kunjungin, let's go. Halo sekali Lampung, geng. Kali ini kita ajakin kamu nih ke wisata baru namanya Rainbow Slide nih, yang berlokasikan di Jalan Tuku Cikdituro, Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Cocok banget nih buat kamu yang pengen ngajak sanak saudara atau orang tersayang buat have fun di sini. Gak perlu jauh-jauh keluar kota, simak videonya sampai habis ya. Nah, di Rainbow Slide ini itu kalian gak usah takut untuk tempat parkirnya kecil ya. Di sini juga itu tempat parkirnya luas. Ada di posisi di dalam dan juga di depan juga tentunya. Nah, sekali Lampung Geh, nah untuk posisi di sini itu masih dalam proses pembangunan ya. Jadi buat kamu yang main ke sini mungkin lihat video ini bakalan 5 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan mungkin di sini tempatnya udah bagus ya. Kebetulan di sini juga kalian udah bisa lihat bakalan ada kafe yang bakalan dikerjain lebih lanjut. Dan pembangunan progres sudah 70%. Penasaran ya, pengen naik gitu rasanya gimana? Oh, nggak perlu khawatir mahal sekali. Biaya tiket masuk ke lokasi ini hanya Rp5.000 loh. Dan untuk yang mau cobain wahana slide-nya dikenakan biaya Rp10.000 untuk 2 kali naik. Ini harga promo soft opening ya sekali. Suatu saat biaya tiket bisa berubah ke Rp15.000 nantinya. Pantau terus info update-nya di sosial media Instagram Rainbow Slide Kemiling ya untuk perubahan harganya. Sekarang kita bakalan beli tiketnya untuk cobain seluncuran yang ada di tempat wisata Rainbow Slide ini. Oke, sekalian kali ini kita bakalan cobain dan rules-nya itu harus disiaga ya. Karena kalau misalkan kayak gini harus hati-hati. Gimana, Mas? Pegangan ya, Mas. Pegangan. Pegangan. Kaki lurus. Oh, kaki lurus. Badan nyender. Ya, badan nyender. Nah, oke lurus. Nah, kalian kalau naik di sini itu posisinya kayak gini ya. Demi safety keamanan kalian semua. Oke, kita bakalan luncur ya. Buset. Kalian harus cobain di sini. Pokoknya adrenalin kalian tuh bakal meningkat ya. Oke, jangan lupa komen, like and subscribe to YouTube channel Lampung Ge. Supaya kita lebih semangat untuk kolaborasi dengan tempat-tempat wisata di Lampung. Dengan kamu bayar 5.000 tadi untuk tiket masuknya, kamu di sini udah bisa gunain semua fasilitas yang ada di sini, mulai dari gazebo dan rumahan di sini gratis loh. Jadi santai sama keluarga bisa banget kan? Nah, di bagian sini itu ada tempat-tempat duduk ya yang bisa kalian pakai dan itu gratis. Dan tadi juga ada kafe yang bisa kalian tunggu nanti openingnya. Dan ya tempat-tempat santai, chill-chill gitu sama keluarga ya, ini rekomendasi banget sih. Cuman bayar 5.000 aja untuk tiket masuknya. Dan ini lagi ada promo tanggal berapa sih ini ya kameramen? Ini tanggal berapa sih? Tanggal 2 Mei 2023 ya. Nah, promo sampai tanggal 5 Mei 2023 itu 10.000 dua kali slide. Wih, lumayan kan? Dan untuk jam buka di sini setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore ya sekelik. Nah, Mas Keling Lampung Ge, buat kalian nih kalau udah habis prosotan-prosotan tuh capek, nah di sini tuh menyediakan minuman juga ya. Mulai dari kayak ya minuman-minuman dingin lah kalian bisa cobain di sini. Oh iya, satu poin penting untuk kalian pengunjung wisata yang ada di manapun kalian berada, jangan lupa kalau setiap kunjungan tempat wisata itu kalau beli-beli makanan minuman itu dibuang di tempat sampah ya. Jadi kita bisa menjaga lingkungan dan tempat wisatanya juga bisa dilestarikan dengan baik. Gitu. Oke, nah sekian mungkin itu dia tadi perjalanan kita di Rainbow Slide Kemiling. Nah, buat kalian ada tempat rekomendasi apa lagi nih buat wisata-wisata unik di Lampung, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel Lampung Geh supaya kita bisa semangat buat konten di Lampung tentunya. Oke? Bye-bye.